Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin menggelar apel akbar dan pesta rakyat di Benteng Vastenburg, Surakarta. Ribuan masyarakat antusias mendukung paslon nomor urut 2 ini. Dan kita simak liputan jurnalis Metro TV Ica Ervina dan juru kamera Novia dari Surakarta, Jawa Tengah. Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Lutfi Taj Yassin hari ini menggelar apel akbar dan pesta rakyat di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Apel tadi diawali dengan kirab budaya dari mulai Hotel Azana menuju Benteng Vastenburg dengan beberapa rakan-rakan, seperti diawali dengan kesenian busi, kemudian ada seni tari, kemudian prajurit Solo, diikuti dengan ketua umum koalisi pendukung dengan menggunakan kuda, diikuti dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Taj Yassin menggunakan kereta kuda atau kereta andong. Dalam kirab terlebih itu, antusiasme masyarakat sangat luar biasa sepanjang jalan mendukung Ahmad Lutfi Taj Yassin, dan ribuan masyarakat juga berkumpul di Benteng Vastenburg. Tidak hanya itu, para kader Partai Nasdem juga turut mengikuti dan turut antusiasme mengikuti pawai akbar dan pesta rakyat di Benteng Vastenburg ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan kader Partai Nasdem. Ada yang lihatnya, Bu? Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Ahmad Lutfi menang, menang, menang. Ya, apa harapan yang ingin disampaikan, kemudian dukungannya untuk Ahmad Lutfi Taj Yassin? Kami berharap Ahmad Lutfi dan Taj Yassin bisa membawa perubahan di Provinsi Jawa Tengah, membawa Provinsi Jawa Tengah melenting lebih tinggi untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Tengah. Kami bersemangat untuk mendukung Ahmad Lutfi dan yakin Ahmad Lutfi akan memenangkan Pilgub untuk 2024 ini. Ahmad Lutfi menang, menang, menang. Harapan dari kader Partai Nasdem yang tadi juga ikut turut. Selain itu, dalam pesta rakyat dan juga terkait dengan hari ini, agenda hari ini, memang Ahmad Lutfi Taj Yassin juga menggandeng para influencer, maksud kami, di mana pihaknya ingin anak muda bisa mencontohkan dan bisa semakin mengeksplorasi wilayah Jawa Tengah semakin baik. Tidak hanya itu, berlangsungnya pesta rakyat ini, Ahmad Lutfi tadi dalam orasinya juga menyampaikan terkait dia ketika terpilih ingin mensejahterakan para buruh tadi dan nelayan. Ca Ervina Dopiandria, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.